Yo, halo teman-teman. Jadi video kali ini seperti biasa aku bakalan ngasih tau kalian lagi cara ngedapetin free item di Roblox. Dan ya, di video kali ini aku bakalan ngasih tau ke kalian cara dapetin 2 item di 2 event, teman-teman. Jadi eventnya berbeda ya. Pertama, kita bakalan dapetin item ini dulu, yaitu ada Double Decker Boost Football, yang dimana cara dapetin ini tuh di NVL Tycoon, teman-teman. Nah, ini dia gamenya, NVL Tycoon. Seperti biasa, linknya udah aku taruh di deskripsi ya. Jadi udah kita langsung aja masuk, teman-teman. Ini aku udah ada di depan stadionku, teman-teman. Jadi ya udah, di sini pertama-tama kalian harus punya uang 5.000 ya. Di sini uangku cuman ada 4.000, jadi kita harus punya 5.000. Kita butuh 800 lagi. Oke, ini udah 5.000 uangku, teman-teman ya. Dan ya, kalau kalian udah punya 5.000, kalian udah masuk aja ke dalam stadion kalian. Oh ya, by the way, buat kalian yang belum punya stadion, berarti kalian harus ngebangun stadion kalian dulu, teman-teman ya. Minimal kalian udah ngebangun dalamnya lah. Setelah itu, kalau udah ngebangun dalamnya, kalian pencet edit dan pilih yang palu. Setelah itu ke decoration dan kalian pilih yang ini, Big Ben. Oh, 3.000, sorry, bukan 5.000 ya, 3.000. Kalian pilih yang Big Ben dan ya kalian taruh ya di mana bebas. Kita taruh di pojokan. Boom. Nah, ini tuh bakalan dapat langsung badge dan ya udah, itu dia itemnya. Easy banget, teman-teman. Does it, cuman seperti itu aja cara dapetinnya. Intinya kalian harus punya stadium kalian dulu ya, minimal dalamnya tuh udah ada biar nanti kalian bisa ngebangun yang tadi ya. Jadi udah, kita bakalan langsung ke next item, let's go. Nah, untuk next item yaitu kalian bisa dapetin item not head di event Festival Tycoon, teman-teman ya. Jadi udah, kita langsung aja ke event Festival Tycoon. Lihat, ini dia game yang ini. Seperti biasa aku udah taruh link dan nama game itu di deskripsi. Oke, jadi kita tinggal masuk aja. Nah, oke teman-teman, aku udah ada di dalam game ya. Ya, buat kalian yang baru main Festival Tycoon, pertama-tama yang harus kalian lakuin itu kalian harus ngebangun sampai stage yang pertama ini kalian selesai nih, teman-teman ya. Minimal kalian punya yang namanya stage pertama ini. Dan ya, kalian bisa cek dulu di Dance Week ini di bawah di kiri sini, kalian klik. Nah, ini tuh kalian bisa dapetin not head di hari keempat. Jadi maksudnya itu kalian nggak bisa langsung dapetin hari ini, dan nanti kalian bisa dapetin gold jet di hari ketujuh, teman-teman. Jadi ya, kita bakalan selesain dulu misi hari pertamanya, yaitu hari pertamanya kita harus dance di sini, teman-teman. Dance dulu di sini, dan ya, kita harus step sampai bar yang di bawah ini penuh. Nah, oke teman-teman, ini udah selesai ya. Misalnya kalian kesini terus udah kalian lihat nih di bawahnya day complete, berarti hari pertama kita udah selesai. Dan kalian bisa cek dulu di dance weeknya. Nah, ini hari pertama udah selesai, jadi kita tinggal tunggu next day start in 14 jam lagi, teman-teman. Jadi kalian tinggal lihat aja nih di bawahnya berapa jam lagi, dan itu nanti kalian lakuin lagi sampai hari keempat. Sebenarnya di sini kalian bisa get now yaitu pakai Robux, tapi ya enggak dulu deh ya, ini pas 99 cuy, sayang banget, jadi enggak usah dah. Jadi udah, kita cuman harus dance sampai hari keempat, dan nanti dari ketujuh kita bisa dapat gold jet juga. Jadi udah teman-teman, cuman kayak gitu aja untuk cara dapetin item di event ini, dapetin not head. Jadi udah, kita bakalan cek dulu item yang tadi kita dapetin, let's go. Nah, oke teman-teman, jadi kita baru dapetin item ini aja nih, yaitu Double Decker Boost Football di event NVL Tycoon ya, teman-teman. Dan untuk item yang not head kita bisa dapetin 3 hari lagi atau 4 hari lagi, teman-teman. Jadi udah, sampai sini dulu aja videoku kali ini. Makasih banget buat kalian udah nonton, dan ya, sampai ke next video guys, bye bye.